Okay. So biasanya sebelum ini kamu biasa melihat Abam makan buah cokanan sendiri. Dan hari ini Abam tidak bersorangan dan ditemani oleh Bonda Abam. Okay. Bonda Abam di Pejabat Pharma Sabah, Bonda Sharifah. Okay. Bonda Sharifah binti Haji Ali. Okay, Bonda, hari ini kita akan buat cokanan shake. Bonda pernah rasa cokanan shake? Memang sudah pernah. Sudah pernah? Wah, di mana tuh? Sekali merasa memang mau lagi. Sekali merasa, guys, mau lagi. Okay. So, biasanya Bonda kalau beli cokanan berapa kilo? Biasanya tidak lari dari 5 kilo. 5 kilo, guys. Okay. Itu seorang makan kan? Satu keluarga makan. Pada awal tuh beli 1 kilo, 2 kilo. Sekalinya merasa, terus beli sekali. 4 kilo, guys, okay? So, sekarang ini kita akan convert cokanan yang biasa Abang makan untuk menjadi cokanan shake hari ini. Okay? So, Bonda, hari ini kita ada susu full cream. Okay? Kamu boleh gunakan apa sahaja jenama susu yang ada di pasaran. Yang penting dia susu full cream, supaya ada lemak-lemak tubuh macam apa lah. Okay? And then, untuk topping dia, kita akan gunakan white cream. Okay? White cream, and then bahan utama dia ialah ice cream berisa vanila. Okay? Dan pastinya, buah cokanan yang telah kita simpan dan sejukkan di dalam peti sejuk dan dihimpunkan di dalam jug ni untuk kita membuat, kita buat jadi shake hari ini. Okay? Dan kita akan simpan di dalam sini. Dan kamu boleh saksikan saya dan Bonda menikmati cokanan shake hari ini. Okay, guys, so sebelum membuat cokanan shake ni, kita kena ada blender. Okay, so blender yang ada depan saya ni berkapasiti mungkin lebih kurang dalam 150 ml. Itu yang pertama, kita akan masukkan susu. Okay, susu full cream. Dan es krim kita akan cedokkan sedikit. Nah, ini es krim yang sempat Abang jumpa lah di supermarket. Nah, cinnamon ni je lah. Biasanya kita guna Nestle, tapi sebab tiada, kita guna yang ni je lah. Yang penting, yang penting perasa dia berasa vanila. Okay, guys, so pertama kita akan blendkan dulu susu dan juga es krim vanila tadi ni untuk orang sebati lah. Okay, kita akan sebati satu-satu bahan pun, kalau tidak nanti dia akan kecil-kecil macam kita lah. Kita semua kita kumpul sekali masuk, memang kita pun cukup gelap terjem. Okay, guys, sebelum blend jangan lupa hidupkan Swiss blender kamu di rumah. Okay, okay, kita akan mulakan dengan kelajuan yang sedikit lah. Okay. Texture ataupun bentuk shake tu kan, ikut cita rasa bunda lah macam mana. Tapi kalau saya suka dia separa cair, separa ais krim macam tu. Baru nikmat dia. Okay. Macam ni saya rasa kerap lama sedikit. Kata ikut cita rasa masing-masing. Yang penting bahan-bahan sama lah macam apa yang kita ada sekarang ni. Okey, kita akan tutup. Okey, sekarang mudah kita akan masukkan cokanan kita. Okey. Sedikit-sedikit, kita jangan masukkan sekali semua. Sebab cokanan ni dia ada serat-serat dia tu, okay? Ya. Kita tak mau blend ataupun pengisar. Kita punya mata pengisar tu cepat rosak. Kita pun guna lama kan? So, kita akan masuk sedikit. Dan on. Warna dia terlampak daripada putih dan sedikit kekuningan terjadi. Bonda dah keluar air liur, okay? Sudah keluar air liur sekarang. Tambah sedikit kemudian. Nampak dah kuning kemasan.
banyak nih. Nah. Lagi banyak lagi. Lagi besar. Oke. Okay. Itu dia start. Pelan dekat bapak tuh sebab ini. Serat, serat ataupun kalau review ya kami tapi hati makan. Warna sudah. Warna sudah oke, tekstur pun nyaman. Macam bilang maksudnya sudah baru ice cream, baru kedai. Alright, oke. So, shake kita sudah siap dan pasti kita akan masukkan ke dalam bekas yang kita sudah sediakan lah. Oke, okay, so yang shake dah kita kisarkan tadi pun dah kita akan masuk, kita tuang masuk dalam cup ni. Lebih kurang 70 ataupun 80% daripada bekas ini. Sebab di atas nanti kita akan letakkan dia dengan white cream. Okay. So, nampakkan kita punya presentation of kita punya shake lebih menarik dan menggiurkan lah. Okay, so ini ialah white cream. Dan untuk cameraman kita juga ini kita sediakan untuk cameraman kita juga. Ya. Apa menariknya? Itu yang bikin selera tuh. Okay, kita ada satu benda lagi, Bunda. Ada satu benda lagi. Ya. Topping ni kita akan hiaskan dengan buah cokelat yang telah pun kita potong cube sebagai perhiasan di atas dia. Oke, okay, so mungkin kita bisa sempurna untuk ini nampak sangat jauh. So, siap. Oke, Bunda. So, kita punya shake telah pun siap dan sekarang masa untuk kita menikmati cokonan shake kita hari ini. Oke, jom. Memang manis, memang sedap dengan lemak dan lebih. So, Bunda? Bunda tidak terkata. So, pulang nanti bolehlah sediakan untuk keluarga saya. Ya. So, terima kasih guys, kalau kamu suka, klik like, bagi komen dekat bawah video ini, dan share kepada kawan-kawan kamu. Bye-bye!